Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Andre di Negeras. Dari garasi kita dapat satu amanah lagi buat garap repen pelap. Motornya itu ialah ini dia. CB150R. Sebenarnya ownernya tuh masih bingung nih. Sampai sekarang, sampai detik ini ownernya masih bingung antara bunglon blue violet, candy tone green, titanium gold atau chrome gold, dia masih bingung. Jadi sambil nunggu kepastian dari ownernya, kita sambil bongkar aja yuk. Kita lanjutin lagi progresnya. Ini media udah kita cuci amplas pakai grade 600, bukan yang 800 ya. Karena ini warna merahnya rada tebal, nggak kayak yang hitam dop bawaan pabrik yang tipis. Jadi kita pakai yang 600 aja. Dan untuk warnanya, si ownernya udah fix nih. Jadinya itu candy tone green, warna hijau candy dengan finishing clear gloss. Untuk bahan-bahannya, kita anggarkan dulu 6 kaleng primer sama silver metaliknya, cukup satu kaleng aja. Untuk candy dan clearnya kita anggarkan 2, tapi pasti nyisa sih. Gak usah lama-lama, kita masuk ke pondasi dasar. Oke, seperti biasa, pertama kita buat pondasinya dulu pakai primer grey 9120. Biar kokoh bin kuat dasarnya, kita semprot 2 lapis. Lapis 1 tipis aja, anggap aja tahap kenalan sama media. Lapis kedua kita tebelin sampai nutup rata. Lapis satu keduanya kita kasih jeda 5 menit, nggak pakai lama. Proses pondasi dasar menggunakan primer grey 9120 udah selesai. Kita udah tunggu 15 menit. Udah kering satu juga. Aman. Kita masuk ke warna dasar. Lanjut ke warna dasar, silver metallic 9180. Kayak primer, kita semprot 2 lapis ya. Lapis 1 rada tebal aja, jangan ngambang. Soalnya kalau ngambang biasanya rawan kasar banget. Jarak semprotnya dikira-kira aja sekitar 10 sampai 15 cm. Tunggu 10 menit baru lanjut ke lapis kedua. Lapis kedua tebal ratain. Kasih jeda ya sekitar 15 menitan aja. Proses warna dasar pakai silver metallic 9180 udah selesai. Kurang lebih ini hasilnya, hasil sementara. Warna ganteng ya. Kalau teman-teman penasaran warna ini langsung di clear hasilnya kayak gimana, ada dua video yang saya pernah garap. Yang pertama itu yang pelek bit, yang kedua pelek CBR. Yang ini teman-teman bisa tonton dua video itu kalau penasaran. Kita lanjut ke warna utama. Terusin ke warna utama alias top coat, yaitu candy tone green 9307. Seperti yang udah-udah, warna candy wajib paduain 3 lapis tipis rata buat ngindarin drama popping sama ngacai. Per lapis jeda 5 menit aja. Seperti ini hasil lapis 1. Kita lanjutin ke lapis 2. Bisa-bisa aja sih kita main 2 lapis tebel rata, tapi resikonya gede. Daripada ngulang lagi dari warna dasar, bukannya lebih hemat, malah tekor. Mending nambah satu kaleng lagi aja. Proses warna utama candy tone green 9307 sudah selesai. Ini hasilnya sementara ya. Ini belum finishing clear. Baru kering sekitar 15 menit. Udah aman sih. Kita masuk ke tahap finishing. Last step finishing clear gloss 9128. Seperti biasa, kita akhiri pakai clear gloss 3 lapis. Lapis 1 embun-embun aja, tunggu 3 menit. Lapis kedua dan lapis ketiga kita gas tebal, nggak pakai ragu, dengan ayunan tangan perlahan, jeda 20 menit tiap lapisnya.
Proses pengecatan udah 100% selesai dan seperti inilah hasil akhirnya. Sebenarnya aslinya tuh agak tua loh. Udah kamera terang ya? Bentar. Kurang lebih kayak gini teman-teman. Nah, bentar. Nah, seperti ini. Ini udah kering kurang lebih 7 jam. Udah kering sentuh. Gimana? Ini sih pengalaman baru anak geras nih. Pertama kalinya repaint pelek Candy Tone Green. Emang rada susah dikombinasiin sih. Warna hijau kayak gini paling kombinasinya ya kalau di bodinya warna netral. Hitam, putih, abu, silver. Gimana? Menurut teman-teman, Candy Tone Green bisa jadi salah satu referensi buat repaint pelek teman-teman? Kira-kira bakal pantas gak nih? Kalau udah kepasang di CB150. Nggak usah lama-lama, ini dia hasil kepasangnya. Video kali ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih udah menonton, semoga bermanfaat. Terima kasih juga buat Mas Adi yang udah percayakan repaint pelek CB-nya di Anagres. Semoga puas, semoga datang lagi dengan project-project selanjutnya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan atau kekurangan, saya juga masih tahap belajar. Kalau teman-teman punya saran atau masukan, boleh tulis aja di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi bahan evaluasi buat kita ke depannya. Kalau teman-teman mau cari referensi warna-warna lain, bisa cek video-video kita yang sebelumnya. Banyak pilihan warna yang ganteng, yang mungkin bisa jadi inspirasi teman-teman. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Saya Andrea dari Anagres pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum.